Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak Umi. Gimana kabar Anak Umi hari ini? Semoga Anak Umi semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini Umi akan membacakan Nurul Bayan. Kemarin kan kita udah baca huruf hijaiyah. Nah, sekarang Umi akan mengajarkan bagaimana cara membaca huruf hijaiyah yang diberi harokat fathah. Nah, sebelum Anak Umi membaca yang ini, lihat ini di halaman 8. Nah, kita perhatikan dulu yang di halaman 5. Halaman pertama yang kita baca kemarin. Ini semua adalah huruf hijaiyah dan cara membacanya masih baca dengan huruf asli. Tapi untuk pelajaran hari ini yang di halaman 8 sudah diberi harokat fathah. Ini sudah diberi harokat fathah. Jadi cara membacanya berbeda dari yang kemarin. Kalau yang kemarin yang di halaman 5 kita hanya membaca hurufnya saja. Beri harokat fathah. Nah, Anak Umi di rumah, tolong diperhatikan bukunya ya. Nah, dibuka halaman 8. Nah, dengarkan bagaimana cara Umi membacanya. Ya, sebelum kita membaca Nurul Bayan, biasakan kita membaca Bismillah. Bismillah. Alif, Hamzah, Fathah, Ah. Hamzah fathah. Ulang sekali lagi ya. Alif Hamzah fathah. Ba fathah ba. Ba fathah ba. Ba fathah ba. Ta fathah ta. Fathata, ta fathata, sa fathasa, sa fathasa, sa fathasa. Coba perhatikan, kenapa ini bisa dibaca a? Karena di sini terdapat ada baris atau harokat fathah, makanya ini dibaca A. Dan cara membacanya, sebelum dimasukkan oleh huruf fathah, Anak Umi baca dulu huruf aslinya. Huruf asli itu yang ada kita pelajari di halaman 5. Seperti itu membacanya. Sebutkan dulu huruf aslinya, baru tambahkan fathah. Okay. Alif Hamzah fathah A. Nah, setelah dikasih baris fathah, baru kita baca A. Sama seperti ini huruf ba. Apa huruf asli ba? Sebelum dikasih harokat, cara bacanya ba. Ba fathah. Kalau udah dikasih baris fathah, maka dibaca ba. Sama seperti huruf ta. Ta fathah ta. Sa fathah sa. Nah, seperti itu ya Anak Umi cara membacanya. Baca dulu huruf aslinya, baru tambahkan fathah. Terus baca setelah dikasih harokat fathah. Nah, semoga ilmu ini bermanfaat bagi Anak Umi ya. Nah, nanti diperhatikan lagi ya huruf-huruf hijaiyahnya, cara pembacaan huruf aslinya, biar anak-anak Umi tidak lupa cara membacanya. Masya Allah, jazakumullah khairan Anak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.